Paris Saint-Germain kembali melanjutkan tren positif mereka usai malam tadi berhasil mengalahkan tuan rumah Lyon. Sehingga hasil tersebut membuat Les Parisiens semakin kokoh di puncak klasemen. Tim asal Paris itu tentunya harus berterima kasih kepada dua bintangnya, yakni Neymar dan Lionel Messi, di mana keduanya menjadi sosok di balik kemenangan berkat kerjasama yang mereka lakukan. Dan untuk itu, lihatlah kerjasama apik yang kembali diperlihatkan oleh Neymar dan Lionel Messi di lapangan. Lionel Messi, it's Darwin Nunez. It's Cristiano Ronaldo, Erling Haaland. Ya, Neymar dan Lionel Messi adalah pemain yang tampaknya memang ditakdirkan untuk terus bersama. Setelah menorehkan prestasi indah bersama Barcelona, kini keduanya kembali mencoba mengulangi momen itu di tim Paris Saint-Germain, di mana itu ditunjukkan oleh mereka melalui aksi-aksinya di lapangan. Sehingga seringkali, berkat aksi keduanya, membuat PSG mendapatkan hasil positif, entah di ajang domestik maupun di ajang Eropa seperti Liga Champions. Baby, pray, pray, pray for me. Dan terbaru, performa apik kembali mereka perlihatkan saat Paris Saint-Germain bertandang ke Groupama Stadium markas dari Lyon. Ya, malam itu aksi-aksi dari Neymar dan Lionel Messi beberapa kali merepotkan barisan pertahanan Lyon. Chemistry antara keduanya juga sangat terlihat. Bahkan Neymar dan Messi seperti sudah saling mengerti satu sama lain, sehingga pergerakan mereka membuat lini pertahanan Lyon seperti kebingungan. Puncaknya, kerjasama antara Messi dan Neymar akhirnya membuahkan hasil. Saat umpan dari Neymar diselesaikan dengan sempurna oleh Messi melalui sebuah placing mematikan. Ну и настоящая чистка в центре поля у PSG была. Верати с мячом, все с ним в порядке, с какими тоже. Не было Лиги 1 до сезона 2-3 годов за Тулон. Но Париж снова в чужой штрафной, Неймар назад, наверное, который на скамейке. Неймар уже в чужой штрафной, короткий пас на Месси и счет открыт. Четвертый мяч Лионеля Месси в этом розыгрыше Лиги 1. Berkat chemistry yang kembali mereka tunjukkan, kini membuat Messi dan Neymar menjadi dua pemain yang paling sering berkontribusi dalam jumlah gol yang dicetak oleh Paris Saint-Germain musim ini. Di mana menurut statistik, Neymar berkontribusi sebanyak 19 kali dengan rincian 11 gol dan 8 assist. Sementara Messi berkontribusi sebanyak 14 kali dengan rincian 6 gol serta 8 assist. Apa yang ditampilkan oleh keduanya akhirnya membuat Galtier berkomentar. Pelatih berusia 56 tahun itu menganggap jika Neymar dan Messi adalah pemain yang sangat hebat. Neymarlah yang memberikan keseimbangan terbaik. Dia melakukan banyak tekanan. Dia aktif, dia juga bekerja keras untuk tim. Jelas, pemain hebat seperti Neymar dan Lionel Messi harus menunjukkan diri dalam pertandingan ini. Malam ini, mereka sangat baik, kata Galtier pada RMC Sport. Ya, semoga apa yang dilakukan oleh Neymar dan Messi bisa membuat Paris Saint-Germain berprestasi musim ini, terutama prestasi di ajang Eropa, seperti Liga Champions. Karena seperti yang kita tahu, hingga sampai saat ini, PSG masih penasaran dengan gelar paling bergengsi di daratan Eropa tersebut. Untuk mendapatkan semua itu, Les Parisiens tentunya sudah punya cukup modal. Selain memiliki banyak pemain bintang dan berpengalaman, mereka juga menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan musim ini. Jadi itulah saat Neymar dan Lionel Messi kembali menunjukkan chemistry-nya dalam pertandingan antara Lyon melawan Paris Saint-Germain. Yeah.